yang dibawa oleh Ali untuk pujaan hatinya yang sampai dengan sekarang belum ia sempat berikan karena memang dia harus pergi dari tempat tersebut, diminta pulang ya. Ada sepatu juga, sepatu cantik ya. Ada apa lagi sih yang dibawa? Ada jam tangan, bahkan sampai lulur body lotion. Dia tambah sedih loh sama kita dikeluar-keluarin begini loh. Coba. Ya Allah, ini bisa gua pakai buat kondangan nih. Ya, bisa dong. Semuanya bawa. Oke. Okay. Ali boleh kesini Ali. Ekas boleh dibantu nggak? Iya. Ali seandainya mau menyampaikan sesuatu untuk perempuan tersebut. Kayaknya kan kamu lelaki dek dia tuh saya coach karena jauh guys. Susu bolu. Enak banget kalau dia bilang kasih tahu si ceweknya itu saya masih tunggu. Jadi Ali masih menunggu perempuan tersebut. Iya. Wow, luar biasa Ali. Kita harus hatinya juga. Iya dong, mudah-mudahan bisa dipertemukan sama Allah. Kita harus doakan yang terbaik untuk Ali pastinya ya. Apapun itu bertemu kembali atau justru pulang ke negaranya, yang pasti ini akan menjadi pembelajaran, pelajaran yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Mau nangis loh Alinya, matanya berkaca-kaca. Stay strong, brother, stay strong, stay strong. Mudah-mudahan orang tuanya dibukakan pintu hatinya, dilembutkan hatinya. Mendapatkan jodoh. Dia sedih loh, dia mau nengok. Katanya, ini kita kasih tahu di Indonesia banyak yang mau kenal sama Ali perempuan-perempuan cantik, tapi Ali menolak inginnya perempuan tersebut ya. Tapi Ali sekali lagi kita doakan semoga selalu diberikan kesabaran dan juga mendapatkan jodohnya di lain waktu kalau memang yang terbaik itu adalah untuk Ali ya. Baik, terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Terima kasih banyak buat Hamzah, Ekas, terima kasih banyak Ali, terima kasih Umar Syarif juga, terima kasih banyak. Yang pasti sobat Ambiar, dari barang-barang yang tadinya akan diberikan kepada wanita tersebut, sebenarnya untuk memberikan barang-barang apapun boleh kita berikan untuk orang yang kita cintai. Cuman satu yang tidak boleh kita berikan. Apa itu? Harapan tanpa kepastian. Kita kembali lagi hari Senin hanya di pagi-pagi Ambiar. Yeah.